berapa orang nih mas? Hah? Ada berapa orang yang datang? Ada 2.000 ada 70 10.000 ya. Masih nunggu yang lain kayak habis maghrib ya. Datang lah, datang lagi tuain ya. Alamatnya datang video foto sih ini di depan segini, yang di belakang masih ada di basement pada numpuk di bawah. Udah 70 orang. Di atas ada lagi, Gu. Di atas lagi. Ditunggu yang lain. Nah, lagi rame lagi tuh. Pokoknya teguh stand up komedi aja tuh. Gue lagi nunggu. Ini nunggu jebolan udah keluar, masih banyak nunggu jebolan. Tingkat ya, Gu? Tingkat. Dulu kita ke kanan. Dulu kita masih busuk banget. Dulu belum tingkat. Aman. Ya, makan apa? Kan udah gitu udah. Udah lapar. Yang penting udah ngumpul-ngumpul ala bihalal itu jalan gitu aja. Duduk dong, Kis. Duduk, Kis. Bawa anak. Aja masih di Bandung kali aja. Bang kata Ira ketemu. Hah? Kata Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ratu Densi ya, yang sudah memberikan tempat untuk acara halal bihalal pada sore hari ini menjelang malam ya. Kalau acara sore udah menjelang malam ini, menjelang malam udah. Terusnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan sedikit rezekinya untuk memberikan kontribusi untuk terlaksananya acara halal bihalal pada hari ini ya. Semoga teman-teman kita yang memberikan rezeki diberikan rezeki yang lebih berlimpah ya. Amin. Dan kita ke depannya bisa kumpul-kumpul lagi nih. Amin. Kita doakan aja nih biar teman-teman kita ya, biar panjang umur ya, kan. Amin. Rezekinya makin banyak. Amin. Ya, biar kita rencana kita akan adakan acara 25 tahun ya, tahun depan ya. Ya. Oke, siap. Terus tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya yang telah bekerja sama dari semalam ya. Iya. Bahkan sampai Zoom meeting lah gitu. Kalau sekarang istilah Zoom meeting nih. Nah, hari-hanya pada hari ini sama semalam kita siap-siap sehingga bisa terlaksana acara pada hari ini. Ya. Saya sama ketua gitu loh. Banyak. Bukan sama aja kita mau sebagai ketua. Saya sebagai penyelenggara ya bersama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas respon dari teman-teman semua sehingga banyak nih yang turut hadir ya dari kurang lebih ya 50% ini dari 70 ya. Semoga ya. Saya sih berharap untuk momen-momen yang akan kita adakan seperti ini ya, kita tetap solid, tetap kompak, nggak ada apa-apa gitu kan, penting kita kumpul gitu kan. Maka saya untuk menyampaikan apresiasi ya kepada teman-teman ya. Iya. Mungkin itu aja ya. Kalau saya sudah bilang. Durasi ya, mungkin kita itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas hidangan yang panitia telah sediakan ya. Mohon dikutakan minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya. Mungkin itu aja, bila itu kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2025 sebagai Bupati Kerawang, jadi yang tinggal di Kerawang ini tolong dukung acara dari sampai singkat. Kita punya human-human yang benar-benar berpotensial apa untuk menjadi kamu jadi politikus gitu. Alhamdulillah.
Ya. Eh, komika kita nih. Udah. Mungkin mau kampanye. Ini suci berapa deh? Ini suci ke 20. Yang gua kayak Nazom itu dikasih 5 juta. Gua nanti aku minta panen sih berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perwakilan dari panitia dan anak buahnya ketua mengucapkan terima kasih yang sudah bersiap hadir. Dan terima kasih juga nih banyak sekali bantuan dari teman-teman yang tidak bisa disebutin satu-satu tapi banyak. Alhamdulillahnya kita bisa berjalan dengan lancar maupun jumlah target undangannya mencapai 50% gitu kan. Tapi intinya acara ini tetap kita berjalankan karena ini sudah menjadi rutinitas kita selama 24 tahun. Nah, rencana kita memang 25 tahun adalah sebenarnya tahun depan. Tapi Pak Ketua usul kita selesaikan apa kita rayakan 25 tahun kita di tahun ini, tapi nanti tanggal dan tempat dan waktunya nanti diinfokan oleh ketua semua. Tapi yang pasti tahun ini kita akan ada acara sekali lagi di Sentul. Mungkin kita bisa nginep bersama 3 hari 2 malam. Tapi kalau bagi yang bisa nginep, kalau yang nggak bisa nginep tidak datang pasti hari acaranya hari terakhir ya nggak apa-apa. Nginep ke semua genre ya. Mungkin akan diadakannya mungkin di Agustus atau September bocorannya dari Pak Ketua. Oke, jadi yang jadi acara selanjutnya mungkin kan akan dilanjutkan ada rundown-nya dari Pak Ketua nih, mungkin Pak Dimas katanya yang mau sebagai MC acaranya bisa dijalankan dan semangat. Dari kita, untuk kita. Oke. Jadi nanti ada itu ingetin karena itu menjadi kata kuis nanti ke depannya dan hadiahnya banyak dari Bu Nancy nanti ke depannya. Oke, silakan Bro Dimas nih sebagai susulan acara. Nah, udah langsung aja. Calonnya DPR anggota di Jakarta ya, Bu Nancy ya. Semoga terpilih dok. Walaupun banyak uang tetap aja pilih, pilih itu aja lah. Apapun rencananya dia, apapun itu dia, oke. Ya, bagi yang sukses makin sukses terus. Amin, Allah. Bagi yang lagi berjuang terus kita terus dukung kok. Kalian adalah pahlawan-pahlawan yang hebat semuanya. Bagi kita semua. Selanjutnya pengisi acara depannya Dimas. Dimas ini pengen kasih puisi-puisi atau menjaga bendera cinta kepada seseorang lah, atau siapa lah. Pokoknya kita dengerin aja lah, pokoknya kebualan dia lah pokoknya. Oke Dimas, silakan Mas. Waduh, pertemuan ini jadi bagi yang masih jomblo segala macam, jangan berkecil hati bro. Thank you.
ngambil. Edo nggak ngambil. Yuk. Nomor berapa sih? Jangan dibuka dulu. Nomor berapa guys? Iya dok. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Jangan sampai. Terima kasih ya untuk yang para teman-teman yang bisa hadir ya. Untuk nantinya semoga pada banyak yang datang. Nanti kita kontak-kontakin semua yang ada di yang belum ada di grup ya. Emang mungkin banyak yang masuk luar, keluar masuk ya. Tapi nanti kita usahakan pasti akan bisa bergabung ya. Apalagi ada Bos Edo ya. Bos Edo sama Bos Nabilan. Ini gak disangka-sangka ya, belum gak mimpi apa-apaan. Dapat jikirnya apa? Jikirnya di kuat nih? Iya. Gak tau deh. Wiritannya apa nih? Terima kasih untuk semuanya, apalagi panitia ya yang telah sampai begadang-begadang semalam sampai terbentuk kayak acara gini ya, meskipun belum datang semua, tapi sukses ya. Apalagi Acan ya, Acan ini kalau nggak ada Acan ini kayaknya kita nggak bakalan bergabung ya, nggak bakalan kumpul-kumpul. Dari dulu itu emang Acan ya, ketua sumur hidup Acan ya. Dia juga RT ya di rumah saya ya, Acan. Ya sekali lagi ya, terima kasih nih untuk ini panitia ya, apa donaturnya ya. Menggila kan panitia? Wah, menggila, benar. Berarti kirain panitia doang dapat HP kali. Apa enggak ya? Enggak, ini diskriminasi benar ya, aku tahu. Panitia mau. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Seneng banget hari ini bisa datang di Halal Bihalal SMP 27 angkatan 98. Ini aku datang dari Bandung langsung untuk ketemu sama teman-teman. Bisa silaturahmi lagi dan mudah-mudahan nanti akan ada next event ya. Aku bisa datang insya Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah. Mengucapkan minal aidin.